Assalamualaikum Dusana Sadonyo. Bertemu lagi dengan Dapur Runi Dewi. Sesuai dengan request Dusana untuk mereview Pasar Tasik Cideng, kali ini Uni akan jalan-jalan dan mereview baju-baju di Pasar Tasik Cideng. Pasar Tasik Cideng ini bukanya enggak setiap hari ya Dusana. Bukanya hanya hari Senin dan hari Kamis saja. Mereka mulai jualan mulai dari jam 4 subuh sampai jam 11 siang. Di sini dijual semua macam-macam pakaian. Pakaian wanita, pakaian pria, dan anak-anak. Gamis, brokat, atasan, kulot, celana, muslim bapak-bapak, dan lain-lain. Yang jualan di sini rata-rata mereka yang punya konveksi. Jadi harganya murah banget. Cocok bagi Dusana yang punya toko atau yang mau menjual kembali. Untuk video kali ini, Uni akan mereview baju-baju mewah yang cantik-cantik dan murah-murah banget. Dan juga Uni akan menampilkan nomor WA yang punya toko serta beberapa alamat tokonya. Dusana bisa langsung datang ke tokonya atau membeli lewat WA. Jadi simak videonya sampai habis ya. Jika Dusana mau merequest baju apa yang ingin Uni review, silahkan komen di kolom komentar di bawah judul video ini. Insya Allah akan Uni usahakan. Dan jika Dusana merasa tertarik dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share ya. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar Dusana tidak ketinggalan video-video terbaru dari Uni. Solusi belanja murah langsung ke owner bersama Dapur Uni Dewi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Ada orang balai itu sokan. Dek, boleh saya videoin? Boleh, nanti saya tanya-tanya ya harganya ya. Harganya berapa? 180 itu, Bu. Bahan kristal. Bahan kristal 180. Ada warna, ada ukuran. Ukuran sampai 2L. Model baru ya? Kalau yang itu? Alhamdulillah semuanya model baru. Iya. Ini satu model. Oh,
Oh, boleh satuan masih bisa? Ya boleh, tapi jadi, beda 20. Oh, kalau satuan harganya jadi 200 ya? Iya. Oh, yang hijau juga sama ya? Ya, semuanya sama. Oh, sama ya. Ya, kalau disamain marah orang jualan. Iyalah. Oh. Iya, ntar ngamuk sama saya. Kasihan, orang udah beli banyak-banyak. Orang beli serian warna lagi. Ya, minimal harusnya 3 atau 4. Tadi bahannya apa namanya? Yang udah kali, udah masuk. Enggak apa-apa. Apa tadi bahan namanya? Crystal diamond. Oh, crystal diamond. Oh. Enggak saya, Chan. Nah, ini aktif ya? Iya, aktif. Online. Iya. Lanjut, Mas. Ya. Enggak apa-apa. Kalau mau bawa foto dikit enggak apa-apa. Iyo, panu le. Pindah le ke belakang le. Iya. Nah, kalau yang itu 15. 150? Iya. Oh, boleh saya videoin ya? Boleh. Ini bahannya apa? Ih, cantik loh. Jersey ya. Namanya apa ini baju modelnya? Gamis ya. Abaya. Oke, cantik. Harganya 100. 150. Harganya ininya lupa. Bahannya bahannya seruti, harganya 150. Namanya modelnya Abaya. Tuh cantik-cantik, rapi. Ada nomor ininya? Ada. Nomor itu apa? Nomor WA. Nomor WA, kartu nama atau nota aja? Nomornya yang dikotakin. Yang dikotakin. Ya. Ya. Malah kecoret. Kecoret itunya nomornya. Tapi jelas kan? Jelas itu ya? Atau ya? Iya. Oke, ini nomornya. Kasih. Ya, sama-sama. Dek, boleh Ibu. Saya videoin? Boleh, Ibu. Saya masukin YouTube ya. Iya, Ibu. Ini bahan apa namanya? Bahan kristal, Ibu. Cantik ya? Iya, bahan kristal. Dia mengkilat. Semakin dikosok, semakin mengkilat. Iya. Bahan kristal. Itu harganya berapa itu? Harga 17, Ibu. Grosiran kena 16. 16 itu maksudnya apanya? Kodian 16, satuan 17. 170? Iya. Oh, oke, belinya 3 boleh ya? Boleh, Ibu. Oke. Bahannya cantik kayak satin ya? Iya. Bahannya kayak satin, harganya 170. Nama bahannya tadi apa? Bahan kristal. Bahannya bahan kristal. Ini cantik, rapi. Model baru. Heeh, baru.
Ini Pasar Cideng bukanya jam berapa ya? Jam 3. Oh, jam 3 subuh. Ya, tutupnya jam berapa? Kenapa, Ibu? Tutupnya jam berapa? Tutup jam 11. Oh, tutupnya jam 11, bukanya jam 3 subuh. Kalau udah musim rame, jam 12 juga udah buka. 12 malam? Iya. Oke. Okay. Ya, makasih. Ada nomor WA-nya nggak? Ada, Ibu. Pertama. Mudah-mudahan ada yang lihat. Amin, ada yang Ibu. Maaf, kiri ya. Iya, Ibu. Ini ada sana. Iya, itu. Saifullah. Saifullah ya, ada ya, WA-nya. Oke, okay, makasih. Iya, Ibu. Amin. Nih saya promosiin, Pak. Nanti saya share ke YouTube ya, Pak. Iko bahannya brokat ya, Pak. Tile. Bahan tile. Harga, Pak? Harga berapa, Bu? 180 tuh, cantik. Ini kalau di mall sudah 500-an kali ya. Oh, kalau yang ini, Bu, borkat yang ini. Yang ungu 150.000. Oh iya, kalau yang ini, Bu? 180, itu Malaysia. 180, ini modelnya model Malaysia ya, Bu? Oh, namanya model Malaysia. Kayak baju kurung. Kayak gamis. Pakai masker, iya. Ini udah pakai masker. Bahannya cantik. Bahannya brokat apa namanya, Bu? Tile botir. Jalan-jalan. Yang penting rezeki.